Assalamualaikum, kembali lagi bersama aku Riri. Hari ini aku mau unboxing tas dari Palomino. Tas ini aku beli kemarin sebelum diskon 12-12 ya teman-teman. Dan harganya tuh murah banget. Buat kalian yang sering ke Matahari Mall, pasti kalian tahu tas ini harganya berapa dan kualitasnya seperti apa. Dan selain dijual di Mall Matahari, tas ini juga dijual secara online di mataharimall.com. Ada juga di Zilingo, ada juga di Shopee dan di webnya Palomino sendiri. Nah buat teman-teman, sebelum tonton video aku, jangan lupa yang belum subscribe channel YouTube aku, subscribe channel YouTube aku di bawah ini. Dan yang belum follow Instagram aku, jangan lupa follow Instagram aku di bawah ini. Dan buat teman-teman yang punya akun di video.com, jangan lupa follow juga akun aku di video.com di bawah ini. Tonton video aku sampai habis ya. Terima kasih. Sebelum aku buka tasnya, kemarin aku beli tas NG Palomino ini di Shopee. Di nama tokonya di NG by Palomino. Dan aku dapetin dengan harga murah banget, Rp129.000. Mungkin kalau nggak jelas nanti aku akan tampilin di layar harganya dan berikut nama tokonya biar kalian bisa lihat. Dan aku buka dulu ya tasnya ya. Ini masih ada dari Shopee-nya tuh. Aku buka dulu ya. Aku beli dengan harga Rp129.000 itu paling murah karena rata-rata tuh harganya mahal banget dan sediskon-diskonnya dia itu 300 ke atas teman-teman. Harga normalnya itu hampir sejuta. Dan ini penampakan tasnya, packingnya. Dan ini juga dikasih label pengembalian barang jika aku barangnya tidak puas. Dan dia dust bag-nya itu dia model tas gini tuh. Kalau yang biasanya kan aku beli dust bag-nya tuh nggak ada itunya ya, nggak ada teng-tengannya kayak gini. Tapi kalau yang ini aku punya dapet yang ada tasnya nih. Ini packing-nya beda karena dari segi tempat tasnya aja dia udah bagus banget. Dan ini penampakan tasnya. Aku beli ini warna pink kalau nggak salah. Warnanya pink apa salem gitu ya. Salem warnanya teman-teman. Dan harga normalnya itu Rp758.000. Warnanya salem. Tuh Rp758.000 ya teman-teman. Dan aku dapetin cuma Rp129.000 aja. Murah banget kan. Dan ini tasnya tuh ukurannya sedang. Bagus buat dipakai ke mall, buat pakai jalan-jalan, buat pakai kondangan juga bagus. Sebelum lihat dalamnya, kita lihat dulu. Ini aku dapet gantungannya, aksesorisnya. Ini ada kayak snowflakes gitu, bunga salju. Nah ini ada rumbai-rumbai juga. Dan untuk detail bahannya, bahannya tuh bagus. Halus, lembut, nggak kaku tuh ya teman-teman. Dan dia juga seratingnya merek dia sendiri. Tuh ada tulisannya NG. Dan di sini juga ada merek dia sendiri NG. Bahannya tuh bagus banget, nggak bohong. Dan di dalamnya juga aku dapat ini lagi teman-teman. Tuh dust bag lagi, jadi dust bagnya tuh dapat dua, yang di luar satu, yang di dalam satu. Dan di dalamnya lagi ada anak tas ya teman-teman. Tuh, aku gunting dulu ya. Nah ini nih, dapat dua tasnya ternyata Rp129.000. Aku dapat dua tas NG Palomino dengan harga normal Rp758.000 loh teman-teman, murah banget sumpah. Nah kita lihat penampakan dalamnya dulu ya sebelum ke tas yang kecilnya. Penampakan dalamnya tuh dia pakai kain. Tuh kainnya halus sama seperti tas yang Gatsuan itu. Ini
kain dalamnya tuh halus. Dia ada mereknya sendiri, NG, dan di sini juga ada platnya juga NG. Dan ini bagus banget, bukan furing yang kayak biasa tas-tas yang murah itu, tapi ini furingnya kain, jadi bagus banget. Dan di sini juga ada serating dalamnya, serating dalam tuh ada capnya juga NG, dan ini tuh seratingnya enak banget, nggak macet-macet tuh, nggak macet-macet. Dan ini bisa buat taruh uang, bisa buat taruh HP juga. Dan di depannya juga bisa buat taruh handphone juga tuh teman-teman, ada tempatnya sendiri tuh di depannya. Ini kan kayak gini tuh ya, kayak gini tampak belakangnya. Dan detail tasnya tuh bagus banget. Ini juga ada penyangganya, jadi kadang-kadang kan kalau pakai tas tuh di sininya suka rusak karena kebablasan gitu seratingnya, tapi ini ada ginanya juga tuh ya teman-teman, jadi aman banget tasnya. Dan bagus banget tuh, lancar seratingnya. Dan kita cek yang untuk yang kecilnya ya teman-teman. Ini kecilnya tuh sama, bahannya sama seperti yang besar. Dan ini juga ada capnya NG. Dan ini tas clothes gitu. Ini ada ininya juga nih. Tuh teman-teman, talinya tuh yang buat tenteng. Tuh. Buat tenteng. Dan ini tali panjangnya. Tuh. Tali panjang si tas besarnya ya teman-teman. Kita lihat detail tali panjang tas besarnya dulu ya teman-teman. Tuh, tali panjangnya bahannya sama kayak tas utamanya. Dia modelnya seperti ini, dan dia bisa di resize, dipanjang, dipendekin tuh. Tapi dia modelnya model kayak ikat pinggang gitu, tinggal di masukin aja ke lubang sini kalau mau lebih pendek. Dan detail ini juga bagus teman-teman. Tuh bagus tuh. Bahannya bagus banget. Dan kita lihat detail yang ini. Untuk yang ini juga dia ada furingnya. Furingnya sama seperti yang besar, ada tulisannya NG. Dan di sini juga ada capnya NG. Cuman dia nggak pakai plat seperti yang ini. Tuh. Dia nggak pakai plat seperti yang ini, melainkan dia cap doang tuh. Tapi sama-sama bagus. Dan ini juga depannya tuh bisa buat taruh sesuatu. Jadi, buat teman-teman, jangan lupa saksikan terus video aku kalau mau ada info barang-barang murah. Dan bosan-bosan tonton video aku. Dan buat teman-teman, sering-sering cek sekarang karena lagi masih diskon di Zilingo juga, di Shopee juga, mereka tuh harganya lagi pada diskon juga, cuman gak dapat harga 129.000 ya teman-teman. Dan buat teman-teman yang udah tonton video aku, terima kasih, dan sampai jumpa di video aku selanjutnya. Assalamualaikum.